Konon-kononnya hari ini kita pergi jalan-jalan ke sana ke sini melihat haiwan itu. Hai, assalamualaikum. Baiklah, hari ini kamu akan belajar dengan Cikgu Zura Zarin untuk tajuk haiwan sekeliling kita buku teks tahun 5 120. Jadi, sebelum kita meneruskan pelajaran, apa kata kamu berehat sebentar dan tonton video ini dulu. Baiklah murid-murid, pelajaran hari ini adalah berdasarkan standard pembelajaran 1.2.3 iaitu bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Dan tajuk kita pada hari ini ataupun perkaranya ialah tentang haiwan di sekeliling kita dan ciri dan tingkah laku haiwan melindungi diri. Baiklah, jadi mari kita lihat pula objektif pelajaran. Objektif pelajaran hari ini ialah menjana idea tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Yang kedua, bersoal jawab tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Sekarang, mari kita lihat pula kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh murid-murid. Di akhir pelajaran, murid perlu dapat menjana 2 daripada 4 idea berkaitan ciri dan tingkah laku khas haiwan. Yang kedua, murid dapat bersoal jawab 2 daripada 3 ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Baiklah, mari kita teruskan. Kalau kamu semua dah bersedia dengan pen, kertas dan buku catatan ataupun buku nota kamu, mari kita teruskan dengan pelajaran pada hari ini di muka surat 120. Bertajuk haiwan sekeliling kita. Ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Mari kita lihat haiwan yang pertama ini. Haiwan apa agaknya ni? Ini ialah seekor kura-kura. Bagaimanakah kura-kura melindungi dirinya? Dengan cara ataupun melalui cengkerang keras. Kenapa ya? Sebab cengkerang ini dapat melindungi badannya yang lembut dan kura-kura akan memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang apabila kura-kura ini berhadapan dengan musuhnya. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula haiwan yang kedua. Haiwan yang kedua ialah haiwan apa agaknya ini? Seekor apa agaknya? Dia seekor tenggiling. Rasanya dekat badan tenggiling ni ada apa ya? Ni ada apa ni kita panggil? Macam dekat ikan kan? Ni kita panggil sisik. Apa kata kita lihat bagaimana tenggiling ini melindungi dirinya daripada musuh. Dengan sisiknya yang keras, kerana sisik ini akan melindungi diri ataupun badan tenggiling ini daripada kecederaan. Selain daripada itu, cuba kamu lihat dalam gambar ni, apa yang tenggiling ni tengah buat? Nampak tak badan dia? Dia cuba nak masukkan badan dia. Tenggiling ini menggulungkan badan bagi menakutkan musuhnya. Baiklah, setelah kita melihat dua ekor haiwan ini, mari kita lihat haiwan yang ketiga. Haiwan yang ketiga pula, apa agak-agaknya haiwan ini? Siapa boleh beritahu cikgu? Ya, betul. Haiwan ini ialah seekor landak. Dekat badan landak ni ada bulu, tapi bulu dia ni berbeza. Bukan macam bulu kucing lembut. Bulu dia ni tajam. Sebab apa? Cara landak ini melindungi diri dengan duri yang tajam. Jadi landak akan mempertahankan diri di sebalik durinya yang tajam. Bagaimana dia menggunakan duri dia untuk menghadapi musuhnya? Mari kita lihat jawapan ini. Dia akan melibaskan bulu tajam ke arah musuh. Jadi bila dia berjumpa dengan musuh, dia akan kembangkan bulu dia macam merak tu, kembangkan, dan dia akan libas. Bila dia libas, bulu-bulu ataupun duri tajam tu akan tertanggal dari badannya, akan melekat ataupun pergi ke musuhnya.
naluri itu mempunyai racun yang berbisa. Ha, jadi bila kamu jumpa dengan landak, berhati-hati, dikhawatiri libas dengan duri yang tajam. Baiklah, kita tengok gambar yang keempat pula. Okay, gambar yang terakhir. Cikgu rasa binatang ni, dia mesti kawasan sekitar dia berwarna hijau sebab badan dia warna hijau. Ha, binatang ni istimewa sebab dia dapat tukar warna badan dia mengikut warna persekitaran. Apa agak-agaknya binatang ini? Dia sumpah-sumpah ataupun sesumpah. Bagaimanakah haiwan ini melindungi diri? Dia akan melindungi diri dengan teknik penyamaran. Dia akan menyembunyikan diri kerana kulit dia akan berubah mengikut keadaan sekitar. Kalau banyak warna coklat, coklat lah. Kalau banyak warna oren, oren badan dia. Jadi, apa yang dia akan buat? Dia akan menukarkan warna badan sama mengikut warna persekitaran sebagai penyamaran daripada musuh. Nampaknya kita telah mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan ini melindungi diri. Apa kata kita teruskan dengan aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti bersoal jawab. Kalau kamu lihat di bahagian buku teks kamu, ada di bahagian bawahnya dialog antara Farisha dan Rubini. Mari kita lihat dialog ini. Okay, arahannya, lengkapkan dialog di bawah dengan maklumat yang tepat dan betulnya. Jadi murid-murid boleh melaksanakan aktiviti ini bersama adik-beradik, abang, kakak, ibu, ayah, atuk, nenek di rumah. Kamu minta tolonglah mereka. Mereka tanya soalan, kamu jawab. Nanti boleh merangsang minda kamu untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Baiklah, mari kita lihat dialog ini. Tahukah kamu cara haiwan-haiwan tersebut melindungi diri? Farisha bertanya kepada Rubini. Saya tidak tahu, Farisha. Bagaimanakah situasi itu terjadi? Mari kita lihat. Apa tadi Farisha, apa ni Rubini tanya balik Farisha. Jadi kita lihat apa jawapan Farisha. Haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Misalnya, dekat sini tadi kita dah belajar 4 jenis haiwan, betul tak? Jadi ada yang gunakan cengkerang keras, ada yang gunakan bulu duri tajam, ada yang ada sisik keras, ada yang menggunakan teknik penyamaran. Jadi kamu pilih 2 daripada 4 contoh tadi tu. Okey, kalau cikgu, ini jawapan cikgu. Sekejap, cikgu padamkan dulu. Nanti kamu tak nampak tulisannya. Ini jawapan cikgu. Sesumpah menukarkan warna badan mengikut warna persekitaran sebagai penyamaran daripada musuh. Itu cikgu pilih sesumpah. Yang kedua, tenggiling pula akan menggulungkan diri dengan cengkerangnya yang keras untuk mengelakkan daripada serangan musuh. Maafkan cikgu. Tadi kita belajar tenggiling bukannya cengkerang. Sebenarnya sisiknya. Apalah cikgu ni kan? Jadi cikgu pilih sesumpah dengan tenggiling. Cuba kamu tulis, kamu pilih kura-kura dengan sesumpah ke, kura-kura dengan landak ke, tenggiling dengan landak ke. Ikut yang mana satu kamu suka. Baiklah, sekarang kita teruskan pula dialog ini. Teruskan lagi. Mengapakah ciri dan tingkah laku khas itu penting kepada haiwan, Farisha? Kenapa? Untuk apa? Kita tanya, untuk apa agaknya? Kenapa penting sangat? Jadi mari kita lihat jawapannya. Ini jawapan yang cikgu bagi. Mungkin jawapan kamu lebih baik lagi. Ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana cara itu akan mempertahankan diri haiwan tersebut daripada musuh dan mengekalkan kemandirian haiwan di alam sekitar. Ini awak belajar dalam mata pelajaran sains, betul tak? Jadi awak boleh aplikasikan ilmu sains dalam menjawab soalan ini. Ini jawapan cikgu. Mungkin jawapan kamu berbeza. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Rubini nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Farisha tanya Rubini, haiwan-haiwan lain selain daripada kura-kura, tenggiling, landak, sumpah-sumpah. Ini jawapan cikgu. Mungkin kamu boleh pilih haiwan yang kamu suka dan kamu nyatakan ciri mereka melindungi diri. Kamu boleh kaitkan dengan ilmu yang kamu peroleh dalam mata pelajaran sains. Okey, ini jawapan cikgu. Ciri dan tingkah laku khas haiwan lain seperti kerbau dan rusa yang menggunakan tanduk yang tajam sebagai cara menakutkan musuh agar tidak mendekati dirinya. Ini cara cikgu, jawapan cikgu. Mungkin jawapan kamu berbeza dan lebih bagus lagi. Okey, baiklah.
sekarang kita dah pun dapat kenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi diri. Kita dah melakukan aktiviti bersoal jawab tentang ciri-ciri tersebut. Dan apa kata sebelum cikgu akhiri pelajaran cikgu, kamu cuba jawab soalan di bahagian description. Baiklah murid-murid, sekian saja daripada cikgu. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi belajar bersama-sama dengan cikgu. Bye. Assalamualaikum.